tim Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN meninjau helikopter buatan warga Sukabumi Cucu Junaidi di Desa Dharma Reja, Kecamatan Nagrak, Sukabumi, Jawa Barat, Selasa siang. Hal tersebut dilakukan setelah Menristek Bambang Brojonegoro menginstruksikan LAPAN untuk melihat secara langsung dan mengetahui cara kerja helikopter yang menggunakan mesin penggerak genset 2 silinder 700 cc tersebut. Dalam kunjungannya ke Kampung Cibubuai, Desa Dharma Reja, Sukabumi, tim dari LAPAN langsung melihat struktur helikopter yang dirakit Jujun Junaidi, mulai dari baling-baling belakang, bodi helikopter dan mesin penggerak genset dengan kapasitas 700 cc yang digunakan Jujun dalam merakit helikopter tersebut serta rotor baling-baling utama. Pada kesempatan tersebut, Jujun mendapatkan penghargaan dan informasi teknis langsung dari LAPAN. Pria yang berprofesi sebagai tukang bubut ini merakit helikopter tersebut sejak setahun yang lalu tanpa memiliki ilmu mengenai teknik penerbangan dan hanya melihat video dari YouTube. Peneliti Pusat Teknologi Penerbangan LAPAN, Teku Ihwanul Hakim, mengungkapkan saat ini untuk kelengkapan sebagian besar sudah lengkap. Namun secara teknis sampai uji terbang masih jauh dari harapan. Pasalnya saat helikopter itu terbang masih banyak hal yang harus dipertimbangkan seperti kekuatan struktur utama dan baling-baling. Terutama terkait dengan masalah keamanan, sehingga masih banyak hal yang harus disempurnakan pada helikopter untuk bisa menjalani uji sistem hingga uji terbang. Sudah sebagian besar sudah lengkap, tapi kalau secara teknis sampai uji terbang itu saat ini belum, karena pada saat dia terbang banyak kondisi yang harus dipenuhi, terutama terkait dengan keamanan. Jadi masalah kekuatan, kekuatan dari struktur utama maupun struktur baling-baling itu juga perlu dipertimbangkan. Kemudian kinerja dari baling-baling utama dan baling-baling ekor itu untuk menyetabilkan posisi si helikopter itu juga perlu diuji. Jujun Junaidi mengaku bangga adanya perhatian dari Menristek dan respon dari LAPAN. Setelah mendapatkan pemaparan dari tim, Jujun berencana untuk menyelesaikan pembuatan helikopternya, meski untuk uji layak terbang masih banyak yang harus ditempuh. Prosedurnya pun mungkin harus dilaksanakan, ya kita laksanakan, tapi dengan satu catatan tetap nyoba dengan kondisi yang begitu aman sesuai sesuai aturan begitu. Seandainya harus lapangan bebas, terus per meter ke beberapa orang hingga tidak membahayakan orang lain, dengan mungkin kita pertama percobaannya dengan tadi di-cut dulu supaya nggak liar kayak begitu, itu akan saya usahakan, tapi tetap harus dicoba. Kedepannya pihak LAPAN dan Jujun bekerja sama secara teknis sehingga dapat mengikuti kaedah-kaedah suatu helikopter agar bisa terbang, karena rakitan helikopter Jujun secara fisik masih sangat jauh dan membutuhkan sejumlah tahapan lainnya. Budi Setiawan, Bandung TV.